Pemirsa, eksekutif Chairman MNC Group Hari Tanusidibio dan Ketua MNC Peduli Jessica Tanusidibio meresmikan Klinik Pratama MNC Medical Center di Kompleks MNC Center Jakarta Pusat. Klinik ini untuk melayani kebutuhan kesehatan bagi seluruh karyawan MNC Group, para tamu Kompleks MNC Center dan Park Hyatt Hotel, serta masyarakat sekitar. MNC Group resmi membuka klinik dengan fasilitas lengkap bernama Klinik Pratama MNC Medical Center yang berlokasi di gedung high-end MNC Center Kebon Siri, Jakarta. Didirikannya klinik ini bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi seluruh karyawan MNC Group dan para tamu di kawasan MNC Center dan Park Hyatt Hotel serta masyarakat sekitar Menteng, Jakarta Pusat. Karena di sini besar ya, karyawan sendiri 9.000 lebih, apalagi kalau sama tamu bisa 10.000 lebih. Apalagi kalau ada acara di forum ya Pak Hyatt itu kan bisa banyak. Tapi kami akan meningkatkan pelayanan kepada publik. Otomatis kita harus meningkatkan ke BPJS dulu, setelah itu baru kita meningkatkan kepada publik. Harapannya bisa melayani bukan hanya layanan BPJS, tapi juga semua yang ada di kawasan MNC Center. Dan untuk harapannya bisa melayani masyarakat secara luas juga di kawasan Kebon Siri ini. Kehadiran klinik ini mendapat apresiasi dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta dan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta. Saya sangat apresiasi sekali ya, ini karena kan berkaitan dengan kebutuhan kesehatan dari para karyawan. Karena kalau kita bicara hubungan industrial pengusaha dan karyawan, tentu kan ini harus saling harmoni, sinergi. Layani kesehatan yang primer. Kesehatan primer kita akan mulai dengan pemeriksaan mulai pendaftaran, lalu pemeriksaan vital sign, itu mulai dari tensi, nadi, suhu, sampai ke pernafasan. Setelah itu nanti akan diperiksa oleh dokter-dokter. Fasilitas klinik juga akan terus ditingkatkan dan dapat melayani pasien BPJS Kesehatan. Dari Jakarta, Megalatu, Damar Wicaksono, iNews melaporkan.